Alhamdulillah marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan hadir bersama-sama bagi meraikan majlis akad nikah di antara saudara kita Muhammad Alif bin Muhammad Satar dengan pasangannya Syahrila binti Khalid. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk kita meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkahwinan adalah merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Maksudnya wahai setiap manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari dirinya satu ni Adam dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya istrinya Hawa dan membiarkan pada keduanya zuriat keturunan lelaki dan juga perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya dan pilihlah hubungan suratul rahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati yang mengawasi kamu. Very simple. We keep it short and simple. Lepas, bagi menikahkan saya dengan Muhammad Alif dan Muhammad Sata, nombor kad pengenalan 90091914317 dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Ya Allah ya wahai Tuhan kami, kurniakan dan kekalkan sifat mesra serasi mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengantin ini dan tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar dan lanjutkanlah usia keduanya dalam keberkatan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa dan akrabkanlah hubungan keduanya dalam persefahaman dan kasih sayang yang berkekalan dan jadikanlah keduanya dari golongan yang diridhoi dan terpelihara marwahnya. Jadikanlah mereka dari kalangan orang mensyukuri ni'mat-Mu dan sabar menghadapi ujian. Anugerahkanlah kedua keturunan anak cucu yang soleh dan soleh daripada kalangan lelaki dan juga perempuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku Muhammad Alif bin Muhammad Satar, saya aku nikah dan kahwinkan engkau dengan Syahrila binti Khalid yang telah berwakil wali ayah kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Aku terima nikah Syahrila binti Khalid dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Okey, boleh? Alhamdulillah. Saat aku jatuh cinta, saat
Lalu